Oke, kali ini kita akan mereview ampli Flama. Ini sangat kecil, sangat ringan, namun untuk kualitas suara, ya jangan ditanya lagi. Tonton video ini sampai habis untuk mendengarkan karakter-karakter sound dari Flama ini. Sebelum lanjut, di sini ada fitur gain, ada tune, di sini ada volume, sini ada 7 karakter suara efek gitar, sini ada chorus, di sini ada reverb delay, di sini ada drum. Ini itu sampling drum untuk pengiring saat kita bermain gitar. Kemudian di belakang sini ada fitur Bluetooth. Ya, ada Bluetooth juga di sini. Kemudian ada aux in. Kalau teman-teman ingin minus one drum melalui handphone, bisa colok ke ampli ini melalui kabel aux in ini. Kemudian di sini ada headphone. Jadi jika teman-teman ingin bermain menggunakan headphone, bisa menggunakan headphone di ampli ini. Terus teman-teman juga jika menggunakan headphone, pastinya sound dari depan ini tidak keluar. Kemudian fitur selanjutnya di sini ada tuner. Nah, jadi sebelum main kita juga di sini ada fasilitas tuner. Gimana caranya? Kita klik tahan sampai garis 2 ini muncul. Kemudian kita stem gitar. Jika sudah, teman-teman klik lagi. Ya. Oke, lanjut kita ke sound effect yang ada di ampli ini. Di sini ada efek rhythm. Kita coba. Ya, itu karakter rhythm. Lanjut kita ke lead, efek lead. Oke, lanjut kita ke crunch. Di sini ada karakter crunch di sini. Kemudian di sini ada overdrive. Overdrive di sini ada 2 ya. Kita coba yang 2 dulu. Oke, kemudian kita ke karakter overdrive 1. Lanjut kita ke karakter clean. Nah, di sini clean juga ada 2. Kita coba ke clean 1. Oke, kemudian kita ke clean 1. Ini ada 7 karakter suara efek gitar. Kemudian kita pilih sesuai selera teman-teman. Lanjut di sini ada chorus, di sini ada reverb. Kita atur sesuai selera teman-teman. Thank you.
sesuai selera teman-teman. Lanjut kita ke sampling drum di sini, kita coba dulu pakai yang nomor 1. Kita play. Nah, di sini kita bisa ganti nomor 2, coba. Mentok di 40. Ternyata sampling drum ini ada di 40 sampling drum, karakter drum. Silakan teman-teman bisa pilih ingin menggunakan sampling drum nomor berapa. Oke, sekian review dari ampli gitar Flama ini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkannya, bisa langsung saja kontak Tiga Negeri Musik House Cirebon yang ada di deskripsi. Oke, sampai bertemu lagi di review-review selanjutnya bersama Tiga Negeri Musik House Cirebon. Salam musik Indonesia.